Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bertemu di Garasi TV. Bagi mereka yang selalu pukul 9 malam, sebab malam ni special, kita awalkan 8.45 bagi membolehkan anda menonton lebih lama. Kita pun sembang lebih lama, tribute untuk Salim. Saya dah tengok tadi rehearsal dan soundcheck. Dan kita ada 3 bintang besar di studio malam ni. Saya ingat ini antara jamming session yang paling kesemua orang cuba mencapai perfect dia. Kita ada Umarul Iklim, kita ada Syafiq Farhan, anak kepada Allahyarham Salim, dan kita ada Abang Abel Fatah. Apa tu? Sampai sekarang tuning dia tu dah sampai perfectionist tu, dia belum habis lagi. Ini biasa orang yang dah biasa main show besar-besar dah. Saya ucapkan selamat datang kepada semua dan saya tunggu traffic untuk bagi queue, dan saya jangka kita akan capai cepat 1,000 malam ni untuk membolehkan kita terus saja bercakap mengenai apa yang boleh kita tribute tentang seorang seniman besar Salim yang dilahirkan pada tahun 1961 dan kembali ke Rahmatullah pada 14 hari bulan Oktober 2018, berarti sekitar 2 minggu lagi genap 3 tahun superstar ataupun bintang kontemporari muzik ballad rock Malaysia ini kembali ke Rahmatullah. Saya mulakan dengan kita baca Al-Fatihah untuk arwah Salim. Kita doakan semoga rohnya diberkati dan dicuri rahmat bersama roh-roh yang soleh. Terasa lain macam mood malam ni tuan-tuan, sebab kita tribute untuk seorang yang kita kenal, yang kita tahu siapa dia. Kita pernah minum kopi, jadi kita rasa lain. Tentulah Salim, tentulah Umarul yang bersamanya anaknya yang kini datang akan menyanyikan lagu-lagu ayahnya, dan juga Abang Bel Fatah yang dah tentulah beramuk berendam dalam studio dengan Salim ni. Kita dengar lagu dulu, kita dah ada berapa ratus sekarang? Cepat, saya tahu kalau Salim malam ni memang cepat, kita dah ada 700. Kita tunggu 1,000 lah untuk lagu. Tuan-tuan share dulu, nanti ada yang belakang minta lagu. Tuan-tuan malam ni jangan minta lagu, bukan-bukan. Lagu telah disusun, jadi dengar saja orang belanja. Sebab pertama adalah 3 orang ni datang daripada 3 tempat berbeza dan hanya jumpa dekat sini je. Ini bukan jam yang konsert session berlatih 3-4 minggu. Berlatih tadi pukul 6.30. Jadi tapi pro semua dah. Jadi tuan-tuan jangan minta lagu macam-macam. Lagu hanya telah disusun dan mereka akan belanja lagu. Mungkin ada 1-2 lagu kita repeat. Kalau saudara dengar sekali rasa tak puas, apa kita repeat je, pasal lagu Salim tak pernah puas didengari. Okey. Kita bagi lagu dulu Marul, Abang Faham, Abang Ben, lagu dulu. Terpulanglah Syafiq, kau nak start dengan lagu apa? Kau yang senaraikan dekat abang tadi 7 buah lagu. Kita ikut inilah Uncle Marul lah. Dia orang panggil Pak Usu. Kita ikut Pak Usu. Ikut Pak Usu. Pak Usu nak susun lagu apa? Pak Usu akan jeling-jeling dia dengan Pak Utih. Uncle, ya, yeah, Uncle Bell. Lain macam ni. Lagu ni sangat nostalgik ya, sebenarnya bagi saya, kerana saya terlibat secara langsung dengan beliau, iaitu saya terlibat secara langsung dengan beliau. Lagu ni sangat nostalgik, sangat-sangat nostalgik. Dirakamkan pada tahun 2006 dan dari awal hingga akhir beliau tak habis-habis beritahu saya, remind saya, "Dok, lagu ni kau nak nyanyi juga ikut mana pun." Dia dengan saya memang tolak tepi, tolak kanan ke, tarik atas ke, tarik bawah ke, dah memang terlalu mana dia bagi signal apa pun saya faham, dan gitu juga saya dengan dia. Chemistry terlalu kuat. Then dia beritahu saya, dia ingatkan saya banyak kali. Rupanya ada benda, nanti saya akan ceritakan masa pertengahan sesi ini nanti. Ada rahsia yang menyebabkan dia sangat-sangat nak nyanyi lagu ni.
salah satu lagu lagi lagu Hujan dan Air Mata. Itu memang lagu sebelum Iklim lagi, dia memang dah di mana-mana lah, di mana-mana tempat dia selalu nyanyi lagu tu. Dah kata orang tu dah kunyah lah pada dia lagu tu. Tapi lagu tu tak sekuat lagu yang saya nak cakap ni, iaitu lagu Setelah Aku Kau Miliki. Ataupun dia diubah sikit-sikit lirik supaya benda tu kena pada dia. Nanti saya akan ceritakan yang tang mana kenanya tu, InsyaAllah nanti saya akan ceritakan. So sekarang ni kita anak dia yang sudah tentu mewarisi 100% bagi saya, 100%. Tinggal lagi dia tak se-season dia lagi. Tunggulah insyaAllah 2-3 album lagi dia nyanyi. Dan kalau kena dengan formula, kena dengan resepinya, suara dia akan keluar lagi, InsyaAllah lah, lagi hebat daripada ayah dia kot. Tapi minta-minta janganlah lebih sangat kan. Pasal ayah dia tetap dah ada tempat di sini. So insyaAllah Syafiq ni dia mengorak langkah ke arah itu. Tapi dia bukan jelmaan arwah Salim ya, dia adalah legasi ya, legasi ya, tinggalan, iaitu warisan, pewaris. Pada saya pewaris tunggal, satu-satunya pewaris tunggal arwah Salim akan menyampaikan lagu ini, Setelah Aku Kau Miliki. Lagu ini sangat dalam makna bagi Allahyarham, bagi arwah Salim. Saya akan ceritakan nanti selepas ini, insyaAllah. Okay, lagu original version Shima dinyanyikan semula oleh Salim 2006. Kali ini dibawa oleh Syafiq Farhan di Garasi Studio pada hari ini 28 hari bulan Oktober 2021. Okey, Syafiq. Jelmaan yang mendadak
Alhamdulillah okey. Walaupun baru je jumpa tadi, practice tadi, so far saya teruja dengan orang kata apa, permainan otai-otai kita yang sangat-sangat orang kata perfect lah, perfect. Tuan-tuan, lagu ni rehearse 5 minit sebelum live. Sebab ini bila tengah-tengah susun lagu, terkurang lagu. Jadi Mak Dor kata, kena nyanyi ni, ni lagu favorite ayah, arwah ayah kau. Orang sebelah tu pula, abang apa Bell ni, dia nak perfect. Pagi dengar ambil key lagi. Saya pun first time pun tengok orang tulis toge begitu yang cepat tuan-tuan. Dengar tulis toge, tengah tulis toge. Ini pro sebab dia memang main orkestra. Jadi saya rasa bangga kerana hari ini lantai Garasi TV. Dia... kita ada orang-orang hebat yang datang hanya kerana nak meraihkan persahabatan. Kerana kita tribute tu salib. Ini betul, try sekali tadi je 5 minit. Lepas tu pergi betulkan key. Dia kata, tak, 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 bapak kau menyanyi key ni gini. Bapak kau nyanyi note-nya gini. Dia adjust sebab dia menyanyi dalam version dia. So, alhamdulillah saudara telah mendengar lagu yang improvise 5 minit sebelum live. 8.40 baru teringat lagu ni kena masuk dalam senarai 7 lagu mana ni. Dan kita dapat pula keyboardist yang tak nak lari satu note pun. Satu chord pun dia tak nak lari. Terima kasih pada Abang Bell. Kita harap saudara akan dengar abang. Sebab piano dia membunuh malam ni. Saya fikir kerana suara, kerana suara Syafiq akan memberikan kita banyak memory. Piano tu telah membunuh pula kita dalam memory yang sangat sentimental. Doh. Yeah. Apa kau cerita kenapa lagu Shima ni tadi kau sebut? Okay. Saling cerita kedema. Oh. You not lagu ni. Mungkin terlalu awal untuk saya dedahkan rahsia di sebalik lagu ini, nyanyian arwah. InsyaAllah kita dengar lagi beberapa lagu lah. Kita ada 7 lagu dah, kita ada 2 jam. kita peram dulu. Peram dulu. Ha, tapi aku cerita yang basic je. Dah masak. Ha, tadi anak dia datang bawa nasi kandar. Saya kata. Okey. Sebenarnya kalau tuan-tuan di luar sana belum lagi memiliki album, album ni bertajuk Epigoni keluaran tahun 2006 di bawah naungan di bawah label Warner Music. Tak apa bang, sebut label di bawah label Warner Music dan saya sendiri yang menerbitkan album ni, produce dan the album ni di Epigoni ni bermaksud apa ni meindahkan lagi melodi-melodi yang pernah hit market saya satu masa dulu kan, diperindahkan memang kena pada orangnya, pada saya, iaitu Raja Balada. Dia nyanyi dalam bentuk balada lah, mana dalam bentuk diri dia sendiri. Maknanya bila kita dengar versi dia tu memang melambangkan dia lah. Versi dia tu adalah apa kata orang, trademark dia sendirilah. Kalau Shima nyanyi untuk komersial kan, untuk tapi pada beliau, pada arwah Salim ni sendiri sangat peribadi pada dia. Sebab tu ada, kalau kita perhatikan dalam album Epigoni, iaitu lagu setelah aku kau miliki ni, ada beberapa patah perkataan yang dia ubah sedikit supaya personalize. Ya, personal. So, pasal tu kalau kita dengar dia nyanyi, memang soul dia kan, jiwa dia, perasaan dia, punya feeling dia, dia punya lenggok dia, dia punya penghayatan dia, memang kita takkan dapat nak nafikan itu adalah kisah dia, kisah sebenar dia. Tetapi biar saya bagi hint sedikit tentang proses rakaman masa tu, tahun 2006 tu. Dirakamkan di studio Slam, kalau tak silap Eddie Slam. Eddie Slam di Perdana UK Perdana. Yeah. Masa dia menyanyi tu, saya dengar bunyi satu tone yang lain masa chorus. Masa tu saya dengar macam orang menitih, orang mengerang pun ada, orang yang terlalu sedih. Rupanya air mata dia tengah meleleh. Ini saya cakap pun, saya cakap pun sebab mengenang. Tak apalah, nanti saya akan ceritakan lagi pasal tak boleh tahan. Ya, tak selalu tribute kita buat. Mungkin mood pula malam ni. Ya. Yeah. Kerana itulah, kalau ada piano ni dia memang membunuh tuan-tuan. Melodi kalau main ballad, ada abang Bel Fatah, dia memang bunuh. Orkestra memang pakai dia.
Syafiq. Ya. Saya nak cakap tadi, saya akan teringat hari yang Salim discharge daripada SUKM pada first dia masuk hospital 2016. Okay. Dia balik, foto pertama dia mengasih kandar maksudnya. Dia mengasih kandar. Tadi dia datang kelang kabut ni, duduk. Dia lapar, dia baru habis kerja daripada Putrajaya, datang dia mengasih kandar. Saya tak mau shoot foto tu. Saya boleh saja letak foto tu dan cari balik foto tu, letak sebelah anak bapa sama saja, iaitu mengasih kandar. Tapi saya tak mau shoot foto tu sebab saya baru kenal dia, saya kena hormat. Tapi kalau saya shoot tadi dan saya letak back to back dengan foto Hari Salim keluar daripada hospital dan cik kandar, saya fikir memang geng nasi kandar lah, walaupun Terengganu jarang orang Terengganu nasi kandar. Suka kari, arwah suka kari. Oh. Memang favorite sangat lah. Sebab sebelum ni kalau jumpa arwah pun mana-mana pergi, memang dia bawa mamak lah senang. Betul-betul. Dia cari kari juga. Saya pun memang kebetulan saya suka kari juga, so tak ada masalah lah pada saya kan. Itu dia kata mana tumpangnya kari kalau tidak kena si kandar. Tapi yang saya heran ni mamak Terengganu. Mamak Terengganu. Mamak Kuala Perang. Okey. Kita dengar lagu yang kedua. Abang Bel tu kalau dia tak main tu dia dah, saya dah suruh tadi bang, kalau abang dah terlampau ni sangat masa saya cakap memain juga piano tu, pasal orang kalau dah pegang piano ni tuan-tuan. Dan inilah piano yang membunuh bagi mereka yang pernah pergi ke konser. Pasal ni adik Esatan. Jadi keluarga yang memang tangannya membunuh bila main piano. Bapak saudara Ramli MS, dia orang tak boleh main piano tuan-tuan. Piano adalah pembunuhan. Kita dengar lagu Syafiq. Ya saya. Lagu apa kau nak nyanyi? Okey. Kau jangan suruh Pak Usu je. Kau putuskan macam lagu. Lagu kita dah ada dah. Kau dah senarai kan. Jangan kau tarik diri mana-mana lagu. Okay. Kita dah ada 2,200 lebih, 2,300 orang sekarang yang sedang menanti. Berarti kita dah ada view yang cukup untuk kau belanja sakan. Okey, untuk lagu seterusnya, saya nak nyanyikan sebuah lagu yang seperti mana Pak Usu cerita tadi. Lagu yang pertama tu, dia punya kisah-kisah tu, meninggalkan satu kesan abadi. Kau jadi, jangan nangis dulu doh. Aku masih aku boleh main gitar doh, tapi tidak untuk lagu-lagu iklim. Jadi kalau kau menangis apa nak main gitar. Kita akan dengar lagu Satu Kesan Abadi. Satu Kesan Abadi. Okey. Yeah.
cerita yang pernah biarpun meronta tidak menjadi ngeri. Ku yakin di sana gelap yang tiada kesan satu. Siapa yang duduk dekat dekat luar sana yang tak rasa tahu dalam studio ni semua terdiam tuan-tuan. Syarif Kadir saya tak tahu dia ingat girlfriend dia yang mana. Jack saya tahu dia memang cinta dengan Nizar daripada lagu ni keluar. Kalau untuk saya akan ingat ketika rumah setinggan di Kampung Kerinci. Pada pantai belum lagi jadi rumah sekarang. Inilah album ni dirilis dan saya ada seorang kawan waiter dekat Bullhead. Yang memang hari-hari dia pusing, lepas tu ambil pensel, pusing balik lagu tu, pusing balik lagu tu kaset. Ini kenangan Kampung Setinggan sebelum sekarang, kalau saudara naik di Kampung Kerinci dah jadi rumah pangsa dah. Tapi waktu album ni dulu masih lagi Setinggan. Apa istimewa tentang lagu ni tu? Waktu kau orang record dulu. Okey. Sekejap. Okey, saya... Buat sikit takut dua sebab. Ni kisah pencipta lagu ni pula. Cerita lagu ni memang sinonim lah dengan kalau kita dengar Wings, kita dengar Expedisi, even lagu-lagu Sir pun ada juga dia buat rasanya. Banyak-banyak masa tu tahun, boleh katakan tahun awal 80-an, akhir 80-an tu boleh kata kalau komposer untuk balada, untuk lagu-lagu rock Melayu, dia lah orangnya, iaitu arwah Zu Adnan ataupun J.S. Kevin. Kalau kalau anda pernah dengar nama tu, lagu ni pada saya sangat ajaib lah. Sangat-sangat ajaib. Masa tu saya dengan Wazo sama-sama lah. Tapi saya bertindak orang di belakang tabir, di samping orang yang menguruskan keluar masuk lagu untuk iklim lah, untuk pemilihan lagu-lagu. So salah satunya kami pilih lagu ni apabila kami bertemu beliau di sebuah tempat, kalau tak silap saya, di section 3 yang Kilang Texas tu beliau tengah beliau tengah berjamu selera, tengah minum petang. Saya jumpa dia dan saya, sebenarnya itulah pertama kali saya jumpa dia, saya kenal dia. Sebelum ni saya tahu nama je dan beliau sangat unik lah, sangat unik. Orang-orang yang anugerah dia besar ni, selalunya orangnya bila kita jumpa macam kita tengok sebab dia orang ni down to earth pada saya, terlalu rendah diri dan macam orang yang tak ada apa. Tapi apabila saya minta lagu ni, percaya, tuan-tuan percayalah, tak sampai 30 minit dia buat lagu ni, siap dengan lirik sekali. Siap dengan lirik sekali. Dia sketch je atas kertas tu. Dan tajuk tak ada lagi. Jalan lah. Pasal kau orang Terengganu, kau kena jalan. Saya ingatkan kisah apa. Tapi bila belik baca ayat demi ayat, baik demi baik, rupanya kisah. Ni kalau kau nak meninggal, kau ingat, kau nyanyi lagu ni. Pasal kita bila di alam bazar sana, kita nakkan sesuatu yang tenang, terang, cahaya dia tu lapang semua kan. Ada tadi Syafiq nyanyi kan, ada sebut sebenarnya kisah tahun bila tu? Ini tahun
89. Ha, bayangkanlah 89, 90, 99, 2009, 2019. Lagu yang dikompos hanya 30 minit. Didengar 32 tahun. Ya, betul. Semua orang masih lagi merasakan feel lagu ni. Justru itulah lagu ini menjadi tajuk kepada album Iklim yang pertama. Pasal keunikan seni kata dia, keunikan melodi dia, dan Arwah Salim cukup-cukup suka lagu ini. Ha, lagu J.S. Kevin, orang yang dianggap paling pemalu. Kalau saudara Google pun tak banyak gambar dia. Orang yang tak pernah appear di TV, yang tak pernah appear di limelight. Tapi kita akan sentiasa ingat J.S. Kevin. Siapa tak tahu kata J.S. Kevin ada dengan Iklim. Kau sokap ni baru tahu kata ini lagu J.S. Kevin. Ini kalau setahu saya, lagu ni lagu karya dia yang tunggal dalam Iklim. Pasal selepas tu dia hilang. Untuk nak sambung lagi, bila album kedua kita nak rakam, kita cari dia, dah lost contact. Masa tu tak ada handphone kan, tak ada. So hilang-hilang macam tu je. Tanya orang-orang dekat pun semua tak tahu. So itu je lah. So lama-lama, tapi memang bila 3-4 tahun selepas tu dia muncul balik. Dia muncul balik. Dan dia, masa tu dia dengan ekspedisi ya. Kau Syafiq, saya suka panggil Farhan, lebih sedap Farhan, tapi dia kata dia orang panggil dia Syafiq ke? Biasa panggil Syafiq, ada gak panggil Z. Wih. Oh, Z kalau tahu Zed dekat Selamat Asri mengamuk dia tu pasal hero filem Azura. Syafiq lah biasanya orang panggil Syafiq. Semua lagu yang kau nyanyi, kalau yang lagu Mahrum Ayah, lagu mana yang kau rasa paling feel lah, paling best lagu Ayah? Lagu banyak sebenarnya, lagu dia yang memberi kesan kat saya kan. Kalau nak sebut satu-satu pun saya tak tahu nak cakapnya, sebab semua lagu tu ada kesan pada saya. Jadi bila kita nak cakap satu je, jadi macam tak adil. Jadi macam tu. Tapi masa kecil lagu apa yang selalu kau nyanyi? Kalau kau jam kat sekolah apa semua, nak bagi tahu kata ini lagu apa aku ni, kau akan nyanyi lagu apa? Masa saya kecil dulu, kebanyakannya masa tu famous dengan lagu Suci Dalam Debu. So orang minta saya nyanyi Suci Dalam Debu. Lepas tu bila famous lagu Bunga Emas, orang minta saya nyanyi lagu Bunga Emas. Padahal masa tu saya nyanyi Hauk je kan? Tapi nak buat macam mana, so nyanyilah. Okay. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar audio yang Cun malam ni, saya beritahu kata audio ni, selain daripada musician, kita ada tiga audio man yang datang. Terima kasih kepada Bakri Mak Embong yang datang, untuk bapak saudara je, kerana ini adalah bapak saudara Bakri Mak Embong. Kita terima kasih pada You Soundstage, dan kita terima kasih pada Eddie yang satu jam lebih susun juga apa cara untuk membolehkan Eddie ada di belakang. Dia masih tunggu Bakri datang set up tadi dan kunci semua sound system, dan sekarang Yus jaga. Dan jangan lupa chip in dalam akaun Garasi, seperti mana yang naik dah 2,400 orang sekarang. 2,900 orang yang akan mendengar tribute to Salim. Saya rasa ini antara basking yang tertinggi. Share je untuk capai 3,000, untuk kita snapshot dan menganggap bahawa ada 3,000 orang yang datang dan hadir untuk mendengar tribute to Salim. Saya tak nak request lagu pasal dia orang dah susun lagu, tapi saya rasa kita dengar lagu Syafiq kan senang eh. Sayang lagu kau kan? Sayang Maafkan Aku. Sayang Maafkan Aku, sebab lagu-lagu yang lain tu adalah generasi yang dulu menangis. Saya rasa ramai orang sekarang tengah cover lah. Tiba-tiba ramai orang pakai Ray-Ban dalam studio. Ramai orang pakai Ray-Ban dalam studio. Saya rasa di luar pun ramai orang pakai Ray-Ban. Kerana tak apa, kita dengar lagu Syafiq, kemudian kita terus bawa lagu-lagu daripada Salim. Kerana Syafiq juga membuktikan dia ada lagu sini. Dah sedap lagu ni tuan-tuan. Kalau rasa mengorak tak jalan, guna lagu ni. Itu Syafiq akan menenangkan sebuah lagunya Sayang. Thank you.
Sayang, di mana kamu? Ku di sini sentiasa merindumu. Pada bulan, pada bintang, seakan tahu perasaanku. Sayang, cukup padat. Inilah lagu yang paling banyak mereka rehearsal selepas maghrib tadi, kerana saya baru first time tengok orang kata Bel Fatah ni. Ya Allah, satu note, satu key kena tukar. Slow, laju semua. Dia 3-4 kali dengar balik Erin tulis toge. Selalunya orang datang tak tulis toge, tuan-tuan. Tapi dia tulis toge, tu ada toge sebelah dia, the note tu. Perfect sampai Syafiq dapat tu, tak boleh harap lah saudara terhibur kerana mereka tak pernah bertemu kecuali jumpa di studio garasi. Semua call datang dan dia orang set up awal tadi untuk jamming. Dan lagu ni paling banyak 4 kali rearrange balik untuk mendapatkan tempo lah, orang panggil tempo eh. Pasal Abang Bel kata kau nyanyi tempo unplugged, version khas untuk sesi ni saja. Syafiq. Ya saya. Apa cerita lagu ni? Apa cerita lagu ni? Dah lagi tu tanya. Solo ataupun sudah dimiliki? Saya. Macam mana nak cakap? Ha? Dia gini lah kan. Selagi belum kahwin lah eh.
Amboi. Like, selagi tu kita solo betul lah bang. Yes, macam itulah gamaknya. Ya, jaga Syafiq kang dapat telur tu. Sedangkan yang yang dah ada 2 3 pun masih jawab. Masih lagi tak cukup. Boleh tahan kelakar nah. Dah ada. So, macam dia lah. Apa cerita lagu ni? Okey, lagu ni macam mana nak cakap, lagu-lagu jiwang. Yang lagu, senang kata lagu budak-budak lah. Masa tu saya nyanyi lagu ni, ni first single saya. Dan waktu tu lagu Harry Khalifah yang bagi dekat saya. Dia kata, Prik, cuba kau try lagu ni. Bila saya nyanyi, saya kata, okey. Tapi time tu, tempo laju. Tempo laju, saya kata, macam mana saya nak nyanyi? Saya tak kerti sangat ni kan. Sebab, yelah baru dapat. Bila dekat studio, baru arrange. Senang kata macam, dekat situ baru finalize nak buat macam mana dengan lagu tu. Lepas tu terus masuk record. So, Alhamdulillah lah lagu ni dapat sambutan daripada semua. Dan sebenarnya lagu ni mengisahkan kisah-kisah jiwang lah kan. Lagu buat salah, aku buat salah, aku buat salah, aku minta maaf. Kau buat salah, kau minta maaf. So, lebih kurang macam tu lah. Saya nak explain detail-detail pun. Sebab semua, senang kata lagu ni, semua orang ada pengalaman berdasarkan kisah lagu ni kan. Kisah percintaan gitu. Dia kisah tuan, dia ni sebut jalang. Tapi bukan jalang, maksudnya berjalan. Dia ni percintaan. Dia orang ni. Saya ingat saudara maklum lah iklim ni kan. Dia mesti ada G-nya. Kecuali Abang Fatah dia tak ada mic dan kod dia ada G. Tapi dia cakap saya tak pasti. Tapi saya dengar tadi normal cakap. Biasa dah orang Terengganu, pergi mana-mana pun lidah Terengganu dah lilah. Gitu juga orang Kelantan. Kalau pergi mana-mana budu mesti bawa dah poket. Kita akan pergi suci dalam debu. Tapi sebelum kita nyanyi, kau Makdo, kau lama kau cerita lah sikit apa-apa yang kau boleh share lagu ni. Album-album, arwah, apa yang special tentang arwah. Suci dalam debu tu, suci dalam debu tu, kita nanti kita nyanyi ramai-ramai. InsyaAllah, janji semua yang di luar sana tu, nyanyi ramai-ramai. Taib-taib juga, tapi kita nyanyi sama-sama. Bagi sokongan pada Syafiq untuk mengembalikan nostalgia bersama arwah Salim. Okay, untuk 3,000 yang ada, jangan lupa chip in. Kita pakai akaun garasi supaya tak jam. Sebab akaun garasi trading kita boleh maksimum je untuk chip in. Saudara terus chip in je untuk 3 artis kita yang datang malam ni. Saya paling tersentuh kerana deal dengan Makdo dalam live. Kerana Makdo masuk live hari tu, dia kata, saya kata, datanglah Makdo. Lepas tu Makdo call saya, beritahu, aku ada Syafiq, aku bawa Syafiq datang. Petang pula dia beritahu, malam sikit dia beritahu, Abang Bel Fatah pun nak datang. Okey, saya dah sedap. Sebab saya hanya melihat lelaki ini di Istana Budaya, di konser-konser besar. Saya tak pernah jumpa. Bukan sembarang tuan-tuan nak bawa datang garasi Bel Fatah ni. Ini orang yang orkestra yang riban-riban bayar je baru akan dapat jari Bel Fatah dan penis organnya tu. Okey, kita layan suci dalam debu dan chip in ke dalam akaun garasi training bagi mengelakkan jam. 3,000 orang yang ada, saya harap anda bermurah hati untuk token chip in kepada mereka. Dan kita akan dengar killer song, lagu yang saya anggap sebagai 100 lagu terbaik abad yang ke-20. Ini rakaman tahun 1990, kita panggil 100 lagu terbaik dalam tempoh 100 tahun muzik Melayu. Jadi akan dinyanyikan semula oleh anak Al-Arham sendiri. Silakan, Suci Dalam Debu. Okey, Suci Dalam Debu ni Syafiq ataupun Ain, nama manja timbangan dia Ain, akan nyanyikan untuk kata panas lain dulu, panas lain. InsyaAllah dia akan nyanyi betul-betul nanti apabila di pusingan kedua. Ada second round lah macam. Ada second round. Pasal kita ni masih di awal awal ni, sesi. InsyaAllah kita akan pastikan Suci Dalam Debu ni kita nyanyi ramai-ramai nanti. Kita buat satu klimat yang Malaysia boleh. InsyaAllah kita buat selepas ni. Round kedua. Ini round pertama, Suci Dalam Debu round pertama. Saudara Bel akan mengembalikan nostalgia Suci Dalam Debu ni dengan dia punya interlude, dia punya introduction. Kalau kita dengar betul-betul macam dengar gurindam jiwa.
betapa inilah dia getaran jiwa yang sebenar. Tapi benda-benda session yang paling tinggi yang pernah Garasi perform dengan 3,300 penonton. Kalau stadium tu dah tak tahu dah berapa ramai ni. Ha, kalau stadium sadar chip in kerana memang konsep Garasi adalah menyediakan ruang bagi konsert yang tak dapat diadakan kerana PKP. Jadi kita pindahkan session podcast kita pada talk show. Ini Doh, apa lagu di balik, apa cerita balik lagu ni pula?
Bukan maksud dia nak rakam dulu ke apa. Korang pernah ke, tahu tak lagu ni kemudiannya 30 tahun akan membunuh orang mendengarnya. Saya rasa ramai yang di rumah tu dah pakai Ray-Ban lah seorang tengah malam. Sebab malu takut bini nampak menangis. Sebab bini teringat masa kawan dengan aku bukan lagu ni ni. Masa kawan dengan aku slam. Ini mesti something wrong kalau menangis untuk lagu ni. Jadi ramai yang pakai Ray-Ban. Apa cerita tu? Kebenaran. Di sebalik pembikinan lagu ni ataupun di sebalik pemilihan lagu ini dalam album pertama Iklim pada tahun akhir-akhir ujung-ujung 89 eh. Pasal album Iklim yang pertama di pasaran terbit di pasaran tahun pertengahan 90. So dalam akhir-akhir 89 tu dalam pembikinan lah, dalam rakaman. Kita rakam memang ambil masa yang lama lah sebenarnya. Pasal semua kena main sendiri masa tu. Walaupun macam-macam desa-desa di luar sana mengatakan guna sessionist, guna itu, guna ini. Sebenarnya saya akui drama Iklim tu dia ganas orangnya. Tapi bila masuk dalam studio dia tu metal, dia main drum memang metal lah. Memang pukulan dia memang padu ke arah rock. Tapi bila masuk dalam studio dia pandai kawal diri dia. Gitu juga bassist. Cuma yang tak bermain masa tu, pasal kita tak ada lagi keyboardist masa tu. Kita ada seorang pemain gitar lagi, seorang lagi. Dialah yang bertanggungjawab plucking intro lagu ni. Iaitu nama dia Suhaimi Fadil eh. Kalau anda kenal nanti, insyaAllah nanti kita perkenalkan dia lah satu masa nanti. Dia yang plucking, saya cuma solo saja. Solo dengan power chord je. Kerja saya itu je solo. So, okay. Kita balik pada pemilihan awal lagu ni. Sebenarnya lagu ni kali ikutkan milik Zodiac, Kepulauan Zodiac. Kalau anda di luar sana, tahun 80-an mesti tahu eh, kepulauan tu, Kepulauan Zodiac. Saudara Wanzo telah bagi lagu ni, masa tu dalam bentuk melodi saja, kepada Kepulauan Zodiac untuk rakaman. Apabila dia menerbitkan album kami, jadi producer lah album Iklim ni, kami tinggal serumah dengan Wazul, lima-lima orang. Dan tiap-tiap malam kita duduk, biasalah, time proses rakaman. Kita praktis kat situ, tulis. Dan besok masuk studio, cari lagi lagu. Banyak lagu-lagu slow dalam Iklim yang album pertama tu sebenarnya lahir di rumah Wazul. Azam Dungun pun buat lagu kat situ, Hakikat Sebuah Cinta tu. Gitu juga Syed Amran. Syed Amran sandiwara sebuah cinta eh. Sandiwara cinta semusim. Maaf saya. Pun kompos kat situ juga, kat rumah Wanzul tu. Ramai-ramai kita jam ramai-ramai. Di mana rumah tu? Rumah tu di Wangsa Maju. Saya ingat lagi lokasi tu. Duduk di atas sekali, tingkat 4. Dan lepas tu bila saya dapat tahu lagu tu dah Wanzul dia sebenarnya dia reserve tau. Dia reserve pasal lagu semua dah sedap-sedap lah dalam Iklim tu. Kita ada Satu Kesan Abadi, Sandiwara Cinta Semusim, Hakikat Sebuah Cinta, dan lagu saya sendiri Seribu Penghargaan. Semua tu slow ballad lah. Dan lagu fast tu memang dah seperti yang kita tahulah, lagu Amarah, lagu Bujang Kota, lagu Impian Hidup, dan satu lagu khas untuk orang-orang buta dalam Malaysia ni saya buat, iaitu Kegelapan Dunia, lagu tu. Ini pun touchy kalau saya cerita nanti, insyaAllah. Okay, Kisah Dunia Ribu tu, bila saya dengar Wanzo Ham, ini lagu yang ke-9 nak masukkan dalam ni. Kita ada dua lagu lagi kosong, lagu ke-9 dan lagu ke-10. So, tak silap saya, inilah lagu yang ke-10. Satu lagu lagi tinggal. So, Wanzo ni dia reserve. Pasal aku nak bagi lagu apa, semua lagu dah sedap-sedap dah ni. Pada kamilah. Kali dia ham, kalau nak lagu ni boleh, dia kata. Kita cakap Terengganu lah sama-sama kita ni. Bak Wazir pun orang Terengganu. Kalau nak lagu ni boleh, dia pun ham dengan gitar. Lepas tu saya dengar, Okey, teruskan. Dia pusing kat situ je melodi dia. Dia sekelit lah. Dia tak pergi jauh. So dia counter. So, sampai ke chorus 3 tu, dia dah break. Dia ulang lagi. Tambah pattern lagi ni, sedap ni. Tapi, macam mana?
kita ni lah, kita confirm kan. Tapi dia kata, tapi lagu ni dah ada kat Zodiac. Jadi kebetulan saya pada tahun 86 saya dah biasa dengan biasa dengan turun naik Polygram, turun naik EMI masa tu, SES, banyak-banyak live record. Sebab lagu saya dirakamkan yang pertama kali oleh kumpulan oleh Jad. Saya ingat lagi tahun 86 masa tu A. Ali tengah menerbitkan album Jad. Jadi banyak saya belajar kat situ tentang lagu dan tentang penerbitan. Itu dengan arwah Nasir Jali, Nasir P. Ramli. Jadinya pengalaman kat situ lah ada sikit sebanyak dalam diri saya mengatakan lagu ni wajib kena salim nyanyi baru dia keluar masa tu. Dan you minta izin dengan Zodiac. Minta. Lepas tu saya tanya dia kata lagu ni dah rekod ke belum? Lepas tu dia kata belum rekod. Dia dah bagi raw material macam tu dulu. So saya kata ambil balik Wan. Ni belum rekod, maknanya masih hak kita. Kita boleh, kita minta maaf lah dengan dia orang kan. So okay, lepas tu saya berdua, saya selalu dengan Wan Zul untuk kutik-kutik lagu ke buat apa-apa saja dalam rakaman tu. Jadinya kita pergi, dia pergi ambil kat Zodiac dan ambil balik. Itu yang terus bagi dekat Esami Sahab untuk buat lirik. Lepas tu, bila Esami Sahab tulis tu, lirik dia, alamak, orang semua masa tu, tajuk, kalau tajuk mesti sedap dengar lah. Oh, mana bunyi Isabella, apa lagi yang Fantasia di Ulama. Maknanya, dia punya words tu, choice memang gempak bunyi dia kan. Gimmick dia, benda. Tiba-tiba suci dalam debu, direct terus. Macam, iya ke tak ni Abang Ami ni? Dia ambil masa seminggu saya tak saya dia buat lirik tu ataupun lebih ya. Jadi bila kita baca baru faham. Rupanya tajuk tak penting sebenarnya. Tajuk tak penting. Pengisian tu penting. Pengisian dan dia punya melodi tu dengan lirik touchy tak? Boleh. Tajuk tak apa. Pada sajalah. Dan okey, Wan Zul pun setuju dengan suci dalam debu. Then kita proceed lah, tulis malam tu, besok turun rakam. Kau Zack Syapik je, tak payah Zack sahaja tu. Taufik, lagu apa yang kau bawa yang kau rasa, kau kan menyanyi banyak lagu daripada kecil sekolah kan? Okay. Lagu ayah yang kau bawa yang kau rasa pernah sampai tak habis sebab terlampau sedih ke, ataupun kau bawa apa tu kau rasa kata kali bawa lagu ni feel dia mesti lain macam. Dan sekarang lagi lah bila ayah tak ada, lagu apa yang kau rasa? Pernah satu event tu, event bomba, dia minta saya nyanyi lagu Suci dan Debu. Saya tak tahu kenapa time tu saya tak dapat nak habiskan lagu tu. Saya tengah nyanyi, tiba-tiba air mata keluar kan. Kalau dia kuat sikit-sikit tak apa, kita boleh nyanyi lagi kan, boleh kontrol. Yang ni saya tak boleh kontrol. Depan ketua pengarah bomba saya nangis macam tu, malu. Aduh, saya tapi nak buat macam mana, maknanya lagu tu sampailah pada saya. Terpaksalah saya minta orang lain ganti naik nyanyi. Perempuan masa tu ada, masa tu event kan. Oh, kau menyanyi dengan Bomber punya official band. Yes, menyanyi dengan Bomber punya. Itulah satu-satunya yang buat saya nangis teruk lah waktu tu. Suci dan Debu. Kita ada list song ni, kita nak pergi dengan lagu apa ni. Kau decide lah, aku decide lagu pula susah. Tapi kita masih ada lagi Hakikat Sebuah Cinta, Bukan Aku Tak Cinta, Satu Kesan Abadi. Lagu apa sang lepas ni? Dah nyanyi dah? Okay, sorry. Okay. Siapa yang masuk lambat kena tunggu belakang. Okay, kita mulakan awal 15 minit untuk panggil lebih lagu malam ni. Okay, kali ni sebagai pausu pada Ain ni. Oh, kau panggil Ain dia? Dia timbangan, nama timbangan dia Ain. Farhain. Oh, okay. Adik-adik orang kampung, kampung-kampung, member-member kampung panggil Ain. Oh, Ain, kanu Ain. Ain, nama perempuan tu. Dalam keluarga panggilan dalam keluarga Keluarga punya ni Nama manja lah. Okey, apa lagu Do? Umarul ni, nama dia Umarul Ikrin. Tapi di kalangan kawan-kawan dia dipanggil Mak Do. Mak Do ni adik pada apa saya panggil bapak lah. Bapak Mak Embong. Jadi ni pak saudara Emma Mak Embong. Tapi jangan adjust lah, semua anak saudara dia dah kahwin dah.
Itu yang tadi Bakri datang, Bakri Mak Embong datang, menghormati Pak Usu, dia punya show, dia buat sound tadi. Kau pilih lagu apa? Okey. Nyanyi. Dan kita sambung buat. Okey. Saya rasa saya banyak mengamati, mendengar nyanyian Syafiq Rahai ni daripada mula-mula, Syafiq, mula-mula kita berkecimpung, mula-mula kamu berkecimpung dalam industri ini, kamu menyanyi dekat Facebook kan? Ada. Masa itulah saya betul-betul teruja, teruja dengar nyanyian dia. Pasal bila kita pejam mata, masa itu suara dia belum belum matang lagi, suara budak-budak lagi. Masa itu dah kerja bomba ke? Masa itu dah masuk bomba dah. Bomba. Tapi dia macam main-main tau dekat Facebook. Saya kata, saya ada ada Pak Su call kan? Ada. Saya bahasakan Pak Su lah. Pak Su call dia, memang dia, Pak Su tanya apa? Masa tu sembang-sembang lah. Lepas tu sembang pasal lagu kita. Masa tu proses perkenalan lah kira. Betul-betul. Ya, yeah. Pasal saya kenal dia masa dia kecil, masanya dia dah, dia tak ada kat KL ni lagi. Dia dekat Terengganu, dia besarkan di Terengganu. Masa tu yang ada cuma dua orang adik-beradik dia je, iaitu abang dia Amir, Amir dan Uyu, yang seorang lagi Nuru kan. Lepas tu bila yang ketiga tu Amin kan? Amin. Abang kepada Syafiq lah. Syafiq nombor empat eh? Nombor empat. Nombor empat. Jadi kita berkenalan dengan keluarga Syafiq sekejap eh. Okay. So yang kelima tu? Yang kelima ada. Okay. Ni macam Pak Su ambil alih pula ni. Sebagai pengacara ni. Minta maaf no eh. Benarnya Pak Su ni bukannya suka bercakap sangat, tapi dan nampak macam mana kan, saudara non dia sengaja lah tu, dia pada Pak Su dia sengaja. Okey. Yeah. Kita berkenalan dengan orang kat luar kan. Cerita sikit pasal latar belakang keluarga Syafiq. Boleh tak masalah. Okey. Syafiq dibesarkan dengan mak. Okey, minta maaf Pak Su nak tanya soalan peribadi. Ini antara keluarga. Kita anggap kita keluarga dan kat luar sana pun keluarga. Islam tu bersaudara kan. Okay. So kita bersaudara. Syafiq, sepanjang hidup Syafiq dari di kampung tu, sampailah Syafiq masuk institut pengajian tinggi, kan, di Terengganu juga kan. Syafiq ada pernah berjumpa, ini soalan peribadi, minta maaf Syafiq. Maksud kalau kalau teguri minta maaf banyak-banyak. Okay, okay. Pasal malam ni kita kira very exclusive. Lain kali dah tak ada lah bang kali. Kecuali kalau garasi undang lagi lah tapi Okay. Okay. Ada tak Syafiq pernah berjumpa dengan arwah abah? Pagi abah kan? Arwah abah masa di Terengganu. Kehidupan di Syafiq Terengganu. Okay. Masa kecil-kecil tu ada lah masa kecil-kecil. Maknanya sehinggalah saya darjah 2, umur 8 tahun lah darjah 2. Masa tu arwah jangan balik. Okey. Start daripada apa ni? Masa kita dah besar sikit kan. Darjah 2 tu dia jangan balik. Maknanya arwah lebih banyak masa dengan Pak Su lah. So lepas je pisah start dari saya darjah 2 sampailah saya umur 18 tahun. Masa tu saya sampailah saya umur form 2 ke form 3 saya tak ingat. Saya pernah, sebab masa tu saya main hoki. Saya main hoki wakil negeri Terengganu lah waktu tu. Lepas tu kebetulan ada event Anak Jati Terengganu dekat Bukit Jalil. Lepas tu arwah ada nyanyi depan tu. Itu memang sekian lama tak jumpa, tapi time tu saya dapat tengok arwah. Oh, macam ni bapak aku bila dah ya tengah nyanyi kan, saya tak pernah tengok show dia. So itu first time lepas sekian tahun, lama. Tahun berapa? Tak silap saya, tak saya form 2 tahun 2000. Ya, dah habis orang cakap 2000 apa? So Allah Akbar, 2007, 2008, 2009 macam tu lah. 2008 ataupun 2009 gitu. Lepas tu saya tak nak pergilah sebab saya duduk belakang, yang saya nampak arwah nyanyi ke depan. Lepas tu member kata pergi aja. Saya fikir tak apa, dia tak kenal dah kok, sebab yalah dia tinggal kita masa tu kita kecil, tak apa dia tak kenal kok. Lepas tu member kata pergi lah, bila pergi nak pergi tau.
Saya malu-malu waktu tu. Yeah. Lala tak apa, saya pergi lah. Saya pergi belakang petah kan ada kemah warna putih tu. Yeah. Lepas tu saya pergi lah. Pergi-pergi. Saya masuk je dalam tu. Masa tu mak tiri ada. Dia tengok saya macam pelik-pelik lah. Macam siapa lah budak ni. Contoh macam tu lah maknanya kan. Lepas tu saya pergi salam abah. Pergi salam arwah. Lepas tu saya tanya kenal tak? Saya tanya macam tu. Lepas tu arwah kata, yelah mungkin dia penat nyanyi. So kita faham lah kan, sebab masa tu kita dah besar sikit. Mungkin berbeza jauh lah muka masa kecil dengan masa besar sikit kan. Lepas tu saya kata, adik Amir. Yelah sebab arwah lagi rapat dengan abang sulung saya. Abang sulung saya tu nama Amir. So saya petik je lah, adik Amir. Lepas tu dia kata, Amir. Lepas tu saya kata, tak apalah, saya pergi dululah. Saya gerak lah. Start pada tu tak ada jumpa dah. Lepas tu 2018 saya jumpa balik. Waktu tu di KL jumpa balik sebab abang sulung saya nak kahwin. So nak bagi kad jemputan kahwin lah. Time tu saya jumpa arwah. Lepas tu saya cerita lah, oh, pernah jumpa dah dulu gini dekat event gini. Saya cerita. Lepas tu dia kata, "Mu ah bengong, royak ada Amir, royak anak aku," dia kata. Lepas tu habis nak macam mana kita rasa tu bodoh lagi. Nak cakap pun nak timana, yalah takut orang tengah penat tiba-tiba datang guard halau kita, so keluar kan. So baik kita keluar dulu daripada dihalau, betul. So dia kata, aku ingat lagi. Maksudnya arwah masih ingat lah. So bila saya cerita banyak-banyak dengan dia, dia memang, memori dia memang kuat lah. Yeah, banyak yang yeah, dia ingat. So itulah dia sebuah sedikit kisah. Okay. Setelah okay, sekian lama tak jumpa. Ini kisah benar, kisah yang betul-betul berlaku, yang kisah betul-betul kata orang jejak kasih ataupun bersamamu boleh kan? Boleh. Sebenarnya cerita ni sangat eksklusif. Saya tak pernah bertanya Syafiq di mana-mana sebelum ni. Tak pernah saya bertanya soalan yang macam ni. Tapi tiba-tiba malam ni dengan kehendak Allah, empat kali tergerak hati. Dah lama sangat nak tanya sebenarnya Syafiq. Ya. Pasal ginilah, secara pribadi paksa sangat mengenali arwah kan. Dia ni seorang yang sangat penyayang. Dia sayang dia tak tunjuk tau. Dia tak pandai nak tunjuk sayang dia. Dan pasal tu dalam lagu dia boleh menangis, pasal dia tunjuk dekat dalam nyanyian dia je. Betul Syafiq. Ni maksud cakap terus terang. Satu lagi pula, pemurah. Memang dia seorang yang sangat pemurah. Cuma ada satu benda yang Pasu nak beritahu, semua sifat-sifat baik tu terhalang kerana satu benda. Dan biarlah, nanti Pasu dah janji dengan tuan-tuan dekat luar sana nak cerita tentang tentang memori ataupun kejadian sebenar di sebalik lagu Setelah Aku Kau Miliki tu, tentang dia punya feeling yang sebenar. Nantilah sebentar lagi insya-Allah kita akan cerita. Dan kita layan lagu dulu eh. Boleh. Alright, kita layan. Lagu ni pun katanya lagu ni sebenarnya saya sendiri tak terlibat eh. Bukan aku tak cinta eh. Yeah. Bukan aku tak cinta, masa tu saya dah terkeluar daripada iklim tahun 95. Saya masa tu baru umur setahun. Ya, yeah, setahun lah. Tahun 95 tu saya dulu keluar. 94 saya keluar, 95 Arwah Salim pula keluar. Lepas tu masuk balik 2003. Sekejap lagi kita akan nyanyi lagu dalam rakaman 2003 tu, Bunga Emas eh. Tapi kita nyanyi lagu ni dulu eh. Malam ni kita dera Syafiq ataupun Ain. Oh, praktis dok ni tiba-tiba nak nyanyi je. Wah. Mengembalikan balik nostalgia silam bersama Arwah Salim. InsyaAllah. Berpisah, kau pegang erat.
mata dah merah tu. Ya. Jadi kena-kena gini-gini. Mata dah merah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kenapa dalam live, Salim akan jeling banyak kepada Abang Abang Bel. Abang Bel jeling banyak kepada Salim. Sebab dia orang dah janji arrangement tu akan buat jeling-jeling. Tengok pro. Pasal dia tak jam. Tak ada session latihan. Semua main call-call je. No. Last kali dia orang kata apa-apa jadi nanti kita jeling-jeling je. Tak, sebenarnya ada sejarah kami berdua. Saya, Bel dan Arwah Salim. Masa pelancaran album Epigoni kan, Bel? Pelancaran album Epigoni tahun 2006, saya dengan Bel memang ditugaskan untuk backup Arwah Salim di Planet Hollywood. Planet, nak sebut pun payah. Planet Hollywood. Ya, tahun 2006. Macam ni lah, dia main piano, tapi piano betul eh. Piano, grand piano eh, Bel. Dia main piano, saya main akustik. Dan Arwah Salim nyanyi lah. Semua lagu-lagu yang termasuk Setelah Aku Kau Miliki. Itu lagu wajib dia lah. Chemistry tu dah ada lah dengan Bel. Lepas tu, banyak lagi kita tubuhkan band. Band Bel panggil band bomber. Itu yang kena dengan Arwah Syafiq. Benda ni macam dah janji-janji. Dah, kita ni macam dah berjanji. Dulu kita backup ayah dia 15 tahun dulu eh. 2006. 15. Padahal kita backup ayah dia. Sekarang kita backup anak dia pula. So benda tu betul-betul mengembalikan baliklah. Mana hidup baliklah. Harap sempat backup cucu dia pula. Ya. Insya-Allah. Banyak kita backup dia Bel. Di sampai program TV dari studio satu banyak satu. Yes. Sebab tu dia jeling-jeling. Sebab tadi saya dengar dia sebut, tak apa kita ejah je Bel. Nanti kita jeling-jeling ya. Untuk pastikan arrangement ke apa. Terima kasih 3,600 orang yang bersama. Kita dah catat satu rekod baru bagi Basking the Highest View real time. Terima kasih juga pada yang rajin share apa semua yang tengok malam ni kita buat tribute untuk Salim. Jangan lupa chip in eh. Ada nombor akaun garasi bagi mengelakkan akaun jam. Kita buka malam ni adalah akaun garasi trading untuk membolehkan sebanyak mungkin yang saudara buat tak ada masalah dengan bank sebab akaun kami adalah akaun yang bank tahu adalah akaun komersial. Lagu Bunga Mas eh? Tak ada dalam senarai ni. Kalau keluar ni kira tuan-tuan kena... Nah, dia tak latihan, tak ada apa pun. Bunga Mas? Bukan. Abang Bel pula. Abang Bel bukan lupa, dia perfectionist. Dia nak dengar satu. Dia akan kata kalau lagi tak perfect. Original dia yang arrange tapi dia kata tidak untuk hari ni kerana dia takut nanti tak perfect. Lagu apa ni? Hakikat Sebuah Cinta. Okey, Hakikat Sebuah Cinta. Anda layan ya, nanti kita akan sambung. Lagu ni ciptaan sepenuhnya Azam Dungun eh. Iaitu kawan baik kepada kita orang. Dan macam saya cakap tadi, lagu ni dicipta oleh beliau masa kita sama-sama duduk dalam sebuah rumah. Masa tu, dalam proses recording, dalam proses rakaman, beliau bagi lagu ni. Dan lagu ni saya percaya evergreen ataupun everlasting sampai bila-bila, insyaAllah. Pasal lagu dia sangat simple, melodi dia sangat simple, sangat touchy, tapi lirik dia berkenaan dengan orang yang marhain, orang yang mengenah diri. Dia tak rasa dia boleh capai ataupun cinta dia boleh sampai kepada seseorang yang dia nak. Dia kalau masa Arwah Salim nak nyanyi dulu, memang saya dengan Wazu saling bergebut lah nak cerita story dia. Pasal cerita dia sangat ringkas. Tapi benar lah. Macam kita tengok Hindustan. Simple. Plot-plot cerita dia. Tapi menarik. So lagu ni penuh dengan warna-warni pada saya. Mungkin Syafiq boleh nyanyi panjangkan lagi. Lagu ni ulang-ulang. Boleh insyaAllah. Okay. Kita mulakan Syafiq. Boleh. Thank you.
rasa cinta membara. Sambung balik tempat yang chorus putus tadi tu. Itu mana, itu memang ini benar-benar bidan terjun yang memang ialah pasal aing ni dia peringkat macam anak tau. So dia sifat seorang anak ni memang dia sentiasa menghormati peringkat-peringkat ayah. Betul tak eh? So memanglah dia, kita orang ni ikut suka kita orang je. Tapi pada Syafiq, dia sangat jaga dia punya adab. Inilah orangnya. Persis macam ayah dia sebenarnya. Ini komen ikhlas daripada saya lah. Mengenali ayah dia dan mengenali anak dia. Rupanya, benda ni sama dalam diri dia orang. Iaitu beradab. Seorang rocker yang beradab. Ya, tepuk tangan audien. Tepuk tangan untuk Syafiq. Dia sopan sebenarnya. Saya pun tak sangka. Kita lagu stok dah nak habis dah. Masa masih ada. Anda semua chip in terus chip in je untuk membolehkan malam ni kita pecah box office untuk tiga orang ni. Kita harap kita boleh pecah box office chip in malam ni sesuai dengan kita pecah dah box office tontonan tertinggi dengan 3.6 ribu bagi live streaming Basking at Garasi. Dia dah pecah rekod dah. Kita harap pecah rekod chip in. Sambil dia orang bincang, saya masih lagi nak ucapkan terima kasih pada tiga audio man yang datang untuk menyempurnakan session malam ni, terutama kepada Bakri Mak Embong, kepada saudara Eddie, kepada Youth Soundstage. Tadi saudara dah tengok nano shot. Itu nano shot, Mak El datang dan improvise nano shot untuk membolehkan ramai orang nak minta nano shot daripada pianis. Jadi kita dah masukkan nano shot tadi, menjadikan kita ada 4 cam malam ni improvise. Terima kasih kepada Sony yang manage, terima kasih kepada Mahfuz yang masih lagi menjaga live malam ni.
Ha, dia orang tengah cari lagu ni. Lagu dah habis stok tuan-tuan. Lagu stok ada 7 je. Bunga Mas orang minta tapi... tak apa, sementara dia orang tengah cari ni bunga perak ke bunga emas ke. Okey. Okey, kita dengar itu bunyi macam lagu apa tu Syafiq bunyi? Gerhana Cinta Luka. Okey. Okey. Dia orang dah ready, saya akan keluar. Untuk membolehkan mereka carry Gerhana Cinta Luka, dan sebagai penganjur saya masih mengharapkan 3,600 orang yang pecah rekod box office untuk tontonan live streaming tertinggi bagi Basking at Garasi. Terus saja chip in ke akaun Garasi bagi 3 musician kita. Dan saya sekali lagi ingatkan saudara, berterima kasih kepada 3 sound arranger yang datang malam ini untuk memastikan anda mendapat sound terbaik, iaitu Bakri Mahembong. Terima kasih kepada You Soundstage dan kepada Eddie, dan juga technical yang datang untuk support bagi memastikan ini adalah stream terbaik yang kita dapat kesan audio dan visualnya. Silakan. Sinar mentari senja mendung menyelubungi melingkar jiwa. Kau hadir bagai mimpi laksana embun pagi yang menyirami. Pintamu keterlaluan, malikai puncak kayangan, tak bisa ku tunaikan. Hanyalah syair sendu yang dapat ku dendangkan untukmu. Mana nak berhenti bro?
Lagi jalan, lagi sharp dia punya music, dia punya sound lagi. Lagu dahsyat, yang kita standby 7 lagu. Ini yang tak dirancang. Pasal tuan-tuan, saya yang mana baru masuk, saya beritahu tuan-tuan. Bila malam tu live dan Mak Do masuk, kita kata Mak Do live, lepas tu Mak Do call. Jadi ada 3 hari je. Lepas tu dia orang datang tadi, lepas maghrib dia orang masuk. Dan memang saya boleh beritahu, tak boleh nak rembat semacam. Pasal kita ada dengan Abang Bel Fatah. Berarti dia punya standard mesti konsert Istana Budaya. Perfect. Itu dia tak, sebab tu tak boleh nak tibai lagu tak tentu. Tuan-tuan minta macam-macam. Tapi Abang Bel dia tak akan bagi kalau lagu tu bunyi cangklewang ke tengah utara. Sebab muzik mesti perfect, mesti sedap, mesti mencapai tahap muzik. Jadi kan selalu kita bantai suka hati je. Dia orang duk riuh nak lagu Juwita. Oh, ah, kita cuba. Ah, Juwita Abang Bel tak ada masalah eh. Ah, nasib baik ada dalam stok dia. Dia pernah backup Aura Salim masa apa studio satu ke Bel? Lagu lain. Kita pernah backup. Lagu lain orang minta aku tak berkesian, tapi ada satu brother tu dia kata nyanyi Juwita teringat janda boleh, kat kampung. Boleh ya? Ya. Okay. Sebab okey. C. Nah, kalau kau nak lirik, kau cari lirik dulu. Lagu ni sebenarnya, Safiq, kau dengar baik-baik. Lagu ni sebenarnya dedicate dekat arwah ayah, arwah abang kau tu, dedicate dekat mak kau, Juwita. Sebenarnya kalau kau faham sejarah lagu ni lah. Jadi kau kena nyanyi betul-betul, hadiahkan dekat mak kau Juwita. Nasib baik Abang Bel ada dia punya pokok toge. Kalau tidak, tak akannya. Kalau dia dah dapat note toge, dia dah memang standby lah. Dia macam tahu je ada orang request Juwita ni. Okey, kita terus je layan kepada brother yang minta lagu ni kerana teringat janda di kampung. Okey, Abang Bel ada pokok toge dia tercapai. Impian ku korbankan bahagia.
dosa silam, dan sesungguhnya kaulah permata menerangi hatiku yang kegelapan. Terima kasih padamu adinda, karena sudi memaafkan diri ini cuita. Saya rasa dia lost tadi sebab terlampau feel. Saya takut dia menangis tadi. Saya baik dia orang bagi dia music break untuk dia ambil nafas. So kita kita nak dengar suara Abang Bear. Sekurang-kurangnya Abang Bear bercakap satu sebagai orang lama. Abang Bear cakap lah apa-apa Abang Bear. Minta lah Abang Bear. Cerita Abang Bear lama dengan Abang Salim. Tak mungkin Abang Bear tak ada sesuatu nak cakap malam ni. Sebab piano dia terlalu membunuh. Kita bagi dia dengar sekejap. Sebab saya memang tahu the most killer pianist dekat Malaysia. Jadi bahaya bawa killer piano. Tak ada, cuma nak sambung yang tentang Suci Dalam Debu dia tadi tu. Waktu dia buat rakaman dekat King Studio tu, sebenarnya banyak orang tak tahu lagu tu one take aja. Oh ya. Waktu tengah try Wan Zul suruh matikan lampu dalam studio tu, Peter Chong tengah rekod tu. Audio clear eh? So waktu Peter tengah rekod, Wan Zul cakap jangan try rekod dia terus. Jangan try. Maksud dia tu kan, kadang kita sebelum rekod kan kita try dulu warm up kan. Tapi Wan Zul cakap sebab arwah minta matikan lampu. Oh, nak feel. Bermakna dia dah hafal lagu tu. Oh. Itu dia punya dahsyat tu, arwah tu. So, saya ada di situ. Jadi, dia waktu tu, matikan lampu. Peter macam blur, apa ni? Biasanya kalau kita buat rakaman, kan kita keep on trying sampai sampai beberapa kali kan? Vocal gap ke apa, tapi dia tak ada. Jadi, Wan Zul cakap dengan engineer Peter tu, Peter, lu rekod aja. Biar nyanyi. Semua, bila dah habis semua macam, ya Allah, dahsyat gila, dah laki tinggi. Ini cerita tentang Suci Dalam Debu dari itulah. Itu kelebihan arwah tu. Memang susah. I don't think kita, I tak jumpa lagi yang banyak yang sekarang ni, yang dulu mungkin ada yang boleh buat macam tu. Dia dah hafal, dia matikan lampu studio, dia terus ni. Kalau tidak, mesti cakap engineer, pergi rekod. Kita try dulu, baru kita rekodkan. Dia terus rekod. Dia pun tak tahu sebenarnya. Abang selalu iring arwah nyanyi, dan sekarang ini iring anak dia. No, waktu tu, dia macam gini, cerita dia secara kebetulan. Sebab kalau kita tengok sejarah, kumpulan Iklim tu ada player dia sendiri. Saya kira orang luar. Betul lah kan? Jadi waktu program dari Studio 1 tu, masuk Umarul, so kita panggil sessionist. So saya arwah Samad Lavender, Pak E main drum semua, dia ada main gitar juga. Jadi kita panggil semua sessionist. Waktu itu first time abang main first dengan first time waktu dia baru keluar daripada pengasih tu. Dah main range. Itu first time abang main dengan dia. Bukan first time. Waktu dekat pengasih waktu konsert Jamal Salim pun. Ya, sana budaya. Bukan dekat KL Convention tu. Ya, Kutip Dana untuk pengasih. Tu saya kata, saya terkejut malam ni bila dia orang bagi tahu apa ni Bel Fatah datang ke garasi, sebab saya rasa dia tak mungkin main di floor yang macam ni sebagai seorang yang tak kita ada. Anggap sebagai sound arrangement, orang yang memang legend. Orang main legend, orang dengar tulis toge, dengar dengan ni dia tulis toge. Saya terkejut. Tak adalah biasa. Tapi jadi saya rasa bangga kerana killer datang malam ni, sebab orang kata piano yang membunuh kita bila kita mendengar lagunya. Tak ada, itu biasa je lah. Nasi kan. Tapi itu je lah sejarah arwah tu, banyak sebenarnya. Itu sebab dia mungkin tahu kita lama. Sebab dia punya version Suci Dalam Debu yang dia nyanyi yang baru tu, is my arrangement yang orkestral tu. Orkestration tu saya yang buat. Dia datang rumah. Okay, tuan-tuan.
terharu dengar bahawa semua orang yang datang malam ni patutlah feel mereka tinggi kerana mereka ada personal experience dengan Salim, dan mereka bangga kerana dia dah dapat mengiringi Syafiq Syafiq yang menyanyi. Dan kita pun rasa macam melihat kembali Salim berada. Saya tengok komen semua orang tu. Jadi sangat sentimental malam ni kerana 2 minggu lagi pada 14 hari bulan Oktober genap 3 tahun Salim kembali ke Ramatullah. Walaupun opening tadi kita dah baca Al-Fatihah, sekarang kita ada 3,600 orang, pecah rekod baru. Kita ulang sekali lagi bacaan Al-Fatihah untuk arwah Salim, kerana kita tadi kita start 1,000 lebih je, sekarang kita ada 3,600 lebih. Semoga Allah mencucuri rohnya dan Salim bersama dengan orang-orang yang beramal, bersama orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. Okey. Secara lagunya saya rasa anak dia boleh tibai aja apa lagu. Tapi kerana kita ada guide specialist yang nak semua perfect. Kita tanya dengan Abang Bear. Abang Bear ada stok lagu apa lagi? Dia macam ni. Bukan I nak jadi professionalist. For me everything is okay. Cuma kadang-kadang takut. This is live streaming tau. I don't want my reputation di mata orang tu. Ah, tapi dalam stok abang ada apa sekarang? Tengok tuan-tuan, itu saya kata beza kita main muzik sekarang yang biasa belasah dengan orang dulu. Orang dulu dia punya konsep, kata Abang Bear, tak boleh. Setiap kali kita buat satu benda, reputation muzik kita kena jaga. Ah, jadi memang malam ni tuan-tuan minta macam-macam lagu. Tapi Abang Bear dia tak akan main lagu yang dia rasa sumbang. Sebab satu, kita tribute to Salim. Yang kedua, dia memang seorang sound arranger yang memang nakkan benda sempurna. Jadi tak semua lagu yang tuan-tuan minta kita boleh bagi. Tapi lagu popular yang belum nyanyi apa? Itulah, I gotta be honest lah. Sebenarnya, I tak really prepare sebab waktu dia... Dua hari hantar, panggil. Bukan, dia hantar lagu, ada 4 lagu aja. Oh, 4 lagu aja. Ha. Jadi yang tu saya dah tulis, saya simpan yang lama punya. Kalau tidak, tak ada masalah. Belasah aja lah. Ha, bukan cakap besar, kali dengar sekali dah boleh. Tapi tengok, ingat 7 lagu, gelia senang aja lah. Sekali bila request, kesian pula orang kat sana kan. 3,700 orang minta macam-macam. Tapi minta maaf lah. Yang ada dalam stok 7. Tapi tadi berjaya improvise satu lagu. Okay, dah improvise satu lagu. Jadi ada 8. Kau rasa lagu apa yang boleh lagi sang? Yang nak nyanyi. Sebab so, kita masih ada masa lagi. Dia orang suruh saya stop niaga tu tak lah. Tapi kita boleh belanja 1-2 lagu lagi. Tuan-tuan jangan lupa chip in ke nombor account. Kerana saya fikir kata dari segi tontonan kita dah pecah rekod malam ni dengan 3.7, 3.8 dah capai. Ha? 3.9 ribu dah kita dah pecah rekod terhebat sepanjang kita stream live. Bagi penonton yang masuk lewat lagu pertama tadi akan dinyanyi balik. Lagu yang first tadi tu, apatah tadi saya tak ingat lagu pertama tadi. Tak apa. Satu kesan abadi kita nyanyi balik nanti. Tengok, Abang Bear dah bagi key dia. Okey, kita bermusyawarah dulu sekejap . Pasal memandangkan kita ni spontan kan malam ni. So, biar Syafiq beritahu apa yang dihajatinya untuk keselesaan dia menyanyi. Pasal dia nak menyanyi. Kesepakatan tu penting dalam apabila pemuzik tu lebih daripada seorang. Dan kita juga penyanyi. Penyanyi pun dia nak keselesaan dia, tempat dia nak masuk kat mana, dia nak keluar kat mana. Non biasa nyanyi non? Non biasa nyanyi kan? Nyanyi biasa, show tak benar. Malam ni kita buat gimmick apa kata. Kita panggil. Okay. Syafiq nak menyanyi. Okey, macam mana pun Syafiq akan pilih lagu dia. Lepas tu Abang Bear pun kata dia ada satu lagu. Jadi kita ada bonus 2 lagu. Untuk saudara chip in, kita ada 2 bonus. Satu, Abang Bear ready lagu yang belum dinyanyi. Yang satu lagi, Syafiq akan pilih lagu dia. Jangan suruh saya, tuan-tuan. Jangan. Bukan bahaya. Bahaya untuk keselamatan stream. Boleh meletup Facebook, tuan-tuan. Facebook block bukan sebab sedap, sebab sumbang. Kasidah berjanji tu biasa. Marhaban tu okey, bidang lah.
tuan-tuan jangan menyanyi lagu Salim, tuan-tuan. Ha, macam dia bukan mudah. Kali ini sebuah lagu daripada sampai tu tuan-tuan chip in. Tuan-tuan chip in terus sementara nak dapatkan note ni, dia orang tengah duk mesyuarat. Saudara chip in kerana ada dua lagu je, lepas tu kita akan berhenti. Okey, secara spontan eh. Dia dah berpakat tu. Rasanya lagu ni aduhai sibu kali sayang eh. Ini antara lagu favorite. Sambil tu saudara chip in, saudara boleh keluar chip in sekejap sementara Mayo Maker sedang membuat music arrangement. Ada 4,000 orang, betul kita pecah rekod malam ni lagi sekali dengan 4,000 tontonan tribute to Salim. Bagi orang yang masuk lagu yang ke 4,000, tak jangan risau. Nanti dia belanja balik lagu pertama. Okey, dah ready dah sekarang. Syafiq, kau cakap lah lagu apa. Okey, apa-apa pun ini sebenarnya, kita orang masing-masing tak boleh prepare tau. So, senang kata, kita orang belasah je lah ni, okey. Cumanya harap semua happy, harap semua terhibur lah eh. Berdosakah diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapu dahanan kering usang yang akhirnya kan patah berhempas gemeretak. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan seribu kali sayang sangka ku kan kemati cerita kasih kita rupanya seketika setelah merelakan setelah kau bisikkan segugus janji-janji tergamak. Sorilah eh, kita orang belasah je ni, relax eh. InsyaAllah nanti lain cakap, kali kita sambung. Semua orang cakap belasah pun perfect. Kalau garasi panggil boleh lagi, kita sambung insyaAllah. InsyaAllah, jangan risau. Hotel-hotel kita perfect, tapi saya tak perfect tadi. Sorry lagi. Tak, sama je. Tak ada lagi. Ni, dia orang nak dengar Mak Do nyanyi. Sementara kita bagi Farhan relax sekejap. Jadi, Mak Do kena nyanyi pasal Farhan perlukan break, tuan-tuan. Saya menyanyi ni beberapa lagu pun dah rasa penat.
Farhan dia lagi lah ramai. Tapi tuan-tuan belum masuk dia, saya dah menyanyi. Betulkan kod apa semua saya pakai. Pakai saya. Sebab Farhan makan nasi dia. Jadi sekarang Mak Do akan nyanyi. Kerana Mak Do dah ada bagi Farhan. Dia ajak darah. Bagi Pak Usu pula. Sebab orang pun nak dengar suara Pak Usu. Dan Pak Usu akan menyanyi. Dan saudara tu chip in. Kita dah pecah rekod 4.1 ribu tontonan stream semasa. Dan Pak Usu akan nyanyi lagu. Tak mungkin lagu JJ sebut. Okey. Lagu apa? Mak Do ataupun Umaro Ali Klim akan menyanyikan lagu. Okey. Syafiq kata dia akan tolong Pak Usul. Okey. Pasal saya ni bukan penyanyi yang tegar ataupun bukan bergelar penyanyi lah. Saya cuma dalam bilik air boleh lah menyanyi ke, kat rumah ke. Lagu ni versi akustik E minor versi akustik. Tak apa, lagu ni memang kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan terus tangkap pasal dia memang everlasting, evergreen. Iaitu kisah apa non? Apa? Askar masa depan ataupun masa depan yang I have often told you stories about the way I live the life of the drifter, waiting for a day. But I take your hand, I sing you a song, maybe you'll say, come live with me and love me. Lagu ni pun mengembalikan nostalgia pada saya juga. Pasal Arwah Salim, tiap kali dia pegang gitar tong, dia nyanyi, mesti dia nyanyi lagu ni. Confirm. Dia pun boleh main gitar sebenarnya. Syafiq, kau
belajar hari ni main gitar. Boleh main tapi tak power macam tak apa tak apa. Sama je macam arwah pun. Tapi bila dia pegang gitar, dia nyanyi lagu Soldier of Fortune. Itu trademark dia dengan gitar. Tapi kalau Syafiq, trademark lagu apa? Kalau pegang gitar. Pegang gitar, ahu gitu. Lagu dia, ahu rasa je. Mungkin, rasa. I don't want to talk about it. Boleh? Rod Stewart, I don't want to talk about it. Tak, tak, tak. Itu lain kali, insyaAllah. Boleh? I don't want to talk about it. Itu lain kali nanti kita. Itu saja je. Itu lagu lama. Tadi lagu awal kita nyanyi apa? Sebab ramai yang miss. Ramai yang miss lagu awal tadi. Kita menyanyi balik lagu yang waktu view kita 2,000 untuk orang yang 4,000 ni. Dan ini adalah lagu penutup. Saudara chip in sebab ini adalah lagu terakhir. Chip in untuk 3 musician kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada 3 soundman yang datang untuk bantu kita buat arrangement, iaitu Bakri, Mak Embong. Terima kasih kepada Youth Soundstage dan juga pada Eddie. Dan kemudian terima kasih kepada Mahfuz dan juga Sony, kepada Mael yang improvise nanocam untuk saudara dapat lebih banyak visual daripada foto, daripada live ni. Okey, lagu terakhir Chip In, dan lepas ini kita akan black untuk sesi jualan. Dan terima kasih kepada semua yang bersama dengan sesi tribute untuk Salim malam ini. Sambungan Mak Dua, kita akan sambung 14 hari bulan. Kerana 14 hari bulan Oktober adalah genap 3 tahun Arham Salim meninggalkan kita. So kita akan buat satu lagi jamming untuk arwah Salim. Mak Dua akan datang balik sambung cerita, InsyaAllah. Okay. Masa tu kita, saya akan membongkar tentang dalaman arwah pula, InsyaAllah. Dalaman dia iaitu suara hati dia. Mana kalau kapal terbang tu, kalau terlepas kotak hitam dia lah. So ini saya cerita dia, benda daripada hati dia lah. Dia ada sedikit sebanyak memberitahu, dan insyaAllah saya akan buka pada semua secara eksklusif hanya di Garasi TV. Ya, kita jumpa lagi 14 hari bulan. Terima kasih semua. Terima kasih pada Chip In. Dan jangan lupa, kita akan panggil balik Abang Ben Fatah, kepada Farhan dan juga Umarul untuk kembali tribute. Dan ini lagu terakhir, kalau nak nyanyi balik lagu yang first tadi apa?
Okey, dia akan repeat Suci Dalam Debu untuk semua penonton, dan lepas ni kita akan black untuk sesi peniagaan.